Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel Ide Kreatif. Oke teman-teman, tangan saya ini sudah ada botol aqua dan juga satu buah lampu ya. Oke, pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah tutorial atau sebuah ide kreatif, yaitu memanfaatkan botol plastik ini itu sebuah alat yang bisa menjadikan lampu ini menjadi super-super awet. Dan pastinya jika kalian membuat alat ini, selamanya kalian tidak akan beli lampu lagi. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi ya di channel Ide Kreatif. Oke, pertama kita siapkan sebuah botol plastik ya. Nah, terserah merek apa. Kemudian kita buang untuk logonya. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk botol plastiknya kita potong ya. Kita potong di sini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian kita buka untuk tutup botolnya. Nah, kita kasih lubang ya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita siapkan sebuah kabel ya. Nah, untuk kabelnya saya sudah kupas seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam tutup botolnya seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita siapkan sebuah pitingan lampu. Nah, seperti ini. Oke, kita buka di pitingan lampunya. Kemudian kita ambil untuk botol plastiknya seperti ini. Nah, kita pasang ke dalam sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup kembali seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk pitingan lampunya kita pasang seperti ini. Ini kita pasang ya. Oke, selanjutnya kita pasang. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Kemudian kita tarik ke dalam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih lem. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup pakai lem ya. Oke, usahakan untuk lemnya kita lem sampai rapat ya, sampai nggak ada celah sama sekali. Oke, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Dan alat yang kita buat ini sudah jadi ya. Nah, oke, kita langsung aja kita pasang untuk lampunya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini dan hasilnya sangat mantap. Oke, kita langsung saja ya. Kita pasang ke cara pemakaiannya ya. Oke, teman-teman. Alatnya kita sudah pasang yaitu di belakang rumah. Nah, untuk tutup botolnya ini akan melindungi lampu kita dari hujan ya, teman-teman. Sehingga untuk lampunya akan menjadi sangat awet dan kalian tidak akan pernah membelinya lagi. Dan ini bisa kalian pasang di belakang rumah atau di teras rumah ya, yang tidak ada tutup atasnya. Oke, mantap sekali ya. Oke teman-teman, sekian ya video atau ide kreatif yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video-video dari Ide Kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah.
dan juga tekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.